Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Ya, di kesempatan kali ini kami mau memperbanyak tanaman seledri di perkarangan rumah. Ya, untuk cara memperbanyaknya cukup simpel. Di sini kita tinggal ambil saja bagian tunas-tunas tanaman seledri ini. Seperti ini teman-teman. Usahakan akarnya jangan sampai copot ya. Jadi masih ada petinggal akarnya supaya nanti dia mudah tumbuhnya teman-teman. Ini. Ya, untuk tanaman seledri supaya dia bertunas seperti ini, kita tinggal menunggu saja. Usianya itu minimal ya di atas 5 bulanan ya. Teman-teman. Kalau masih di bawah 3 bulan dia belum bertunas ya, teman-teman. Jadi belum bisa kita ambil tunas-tunasnya. Oke, jika sudah banyak, di sini sudah ada beberapa yang kami cabut tunasnya. Langkah selanjutnya kita siapkan media tanamnya. Ya, untuk media tanam di sini ada dua opsi yang kami rekomendasikan. Teman-teman bisa pakai polybag ataupun teman-teman bisa pakai pot ya. Tapi lebih kami rekomendasikan teman-teman menanam seledrinya di media pot saja. Dikarenakan ketika kita menanam seledri di pot itu bisa awet ya teman-teman. Pot ini bisa usianya tahunan ya, beda dengan polybag. Dia ada jangka waktunya dan mudah rusak dia teman-teman. Ya, untuk media tanahnya, untuk yang awal pertama biasanya kami memilih tanah yang organik ya. Jadi di sini kami pakai percampuran antara tanah hitam, sekam dan juga pupuk kandang. Perbandingan 2:1:1 untuk pupuknya nanti bebas. Teman-teman bisa sesuaikan dengan pupuk yang mudah teman-teman dapat. Baik itu organik maupun non-organik. Oke, langsung saja ini kita tanam satu persatu. Ya, setelah kita tanam seperti ini, langkah selanjutnya jangan lupa disiram ya. Untuk penyiramannya 1 hari 1 kali kalau musim hujan. Kalau musim kemarau bisa teman-teman siram 2 kali sehari, pagi dan sore. Oke, langkah selanjutnya media ini kita letakkan di tempat yang teduh dulu, dikarenakan tanaman seledri ini mudah sekali layunya teman-teman. Jadi sampai dia benar-benar tumbuh baru kita letakkan ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung.